Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan isi dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJP, RPJM, dan RKP. Untuk daerahnya sendiri, kelompok kami memilih daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun isi dokumen yang akan kami paparkan mulai dari peraturan, sistematika penulisan, serta tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, simak baik-baik ya videonya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarisa, NIM 90311824. Saya akan menjelaskan mengenai RPJPD Kabupaten Bulukumba. Bupati yang menjabat pada tahun 2005 sampai 2010 adalah Andi Muhammad Sukri Andi Sampewali dengan wakilnya Haji Padasi. Kemudian tahun 2010 sampai 2015 dipimpin oleh Haji Zainuddin Hasan dan wakilnya Haji Syamsuddin. Dilanjutkan pada tahun 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Andi Muhammad Sukri Andi Sampewali dengan wakilnya Tommy Satria Yulianto SIP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD memuat tentang visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 bahwa RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bulukumba diselaraskan dengan semangat desentralisasi dan ekonomi kerakyatan yang berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif. RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai 2025 memiliki kedudukan sebagai dokumen yang memuat dasar perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2005 sampai 2025 yang merupakan penjabaran dari aspirasi kebutuhan masyarakat, tuntutan pembangunan daerah Bulukumba, dan pelayanan kepada masyarakat. Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Bulukumba adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh stakeholders seperti instansi pemerintah, BUMD, pihak swasta, dan sebagainya yang memuat visi-misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk jangka waktu 20 tahun dari 2005 sampai 2025. Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bulukumba, yang pertama untuk mendeskripsikan gambaran atau kondisi umum Kabupaten Bulukumba yang meliputi permasalahan, hambatan, dan tantangan saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pembangunan dan faktor strategis yang dimiliki Kabupaten Bulukumba dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Yang ketiga, menetapkan visi dan misi yang akan diwujudkan dalam 20 tahun mendatang, dari tahun 2005 sampai 2025. Yang keempat, merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba dalam menghadapi tantangan ke depan. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai 2010 dan seterusnya setiap 5 tahun. Kaitan RPJPD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lainnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut. RPJPD Kabupaten Bulukumba 2005 sampai 2025 membuat visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Yang kedua, RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD selain dari RPJMN. Yang ketiga, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh panel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmaina dengan NIM 90300118014. Nah, di sini saya akan membahas tentang
kondisi umum wilayah. Nah, yang pertama ada letak geografis, luas wilayah, dan administrasi pemerintahan. Yang kedua ada keadaan iklim dan hidrologi. Yang ketiga topografi dan keadaan tanah. Yang keempat ada kondisi suku dan bahasa. Dan yang kelima ada kondisi sosial ekonomi. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini ada letak geografis, luas wilayah, dan administrasi pemerintahan. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.1154,58 km kubik dan berpenduduk sebanyak 418.326 jiwa. Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 4 dimensi, yakni dataran tinggi, pada kaki gunung, bawah karaing, lompo batang, dataran rendah pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Secara geografis, Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5 derajat 20 sampai 5 derajat 40 lintang selatan dan 119 derajat 50 sampai 120 derajat 28 bujur timur. Di sini saya akan membahas lagi administrasi pemerintahan. Nah, secara yuridis formal, Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat 2 setelah ditetapkan lambang daerah kabupaten oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. Selanjutnya saya akan membahas bagian kedua yaitu keadaan iklim dan hidrologi. Nah, Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 derajat Celcius sampai 27,68 derajat Celcius. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober, Maret, dan musim rendangan antara April sampai September. Terdapat 8 buah stasiun penangkar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Stasiun Betu, Stasiun Bontonyeleng, Stasiun Kajang, Stasiun Batu Karopa, Stasiun Tanah Kongkong, Stasiun Bonto Bahari, Stasiun Bulo-Bulo. Selanjutnya saya akan membahas hidrologi Kabupaten Bulukumba. Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km. Yang terpanjang adalah Sungai Sangkala yakni 65,30 km. Sedangkan yang terpendek adalah Sungai Bioro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengaliri lahan sawah seluas 23.365 hektar. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa tanah. Bahasa resmi instansi pemerintah di Kabupaten Bulukumba adalah bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu bahasa Konjo. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana prasarana jalan. Kabupaten Bulukumba mempunyai jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Selayar, Sinjai, dan Bantaeng. Meskipun demikian, tentunya masih terdapat daerah yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4 karena prasarana jalan yang belum mampu. Yang kedua yaitu prasarana laut. Untuk menghubungkan dari daerah asal ke daerah tujuan. Selain itu, tentunya diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat Bulukumba. Sampai saat ini, pelabuhan laut yang masih beroperasi adalah pelabuhan Lapae dan Jiram. Kemudian yang ketiga yaitu telekomunikasi. Sarana telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bulukumba meliputi jaringan telkom yang melayani seluruh kecamatan. Sedangkan jaringan telkom seluler sampai saat ini
saat ini sudah terdapat di beberapa kecamatan dan perusahaan operator antara lain yaitu Telkomsel, Satelit Indo dan PXN. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi PDBPT. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Kumba menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun menjadi lebih maju. Lapangan usaha yang ada di Kabupaten Hulu Kumba yang pertama pertanian, kedua pertambangan, yang ketiga industri, yang keempat listrik air dan gas, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh angkutan dan komunikasi, yang kedelapan keuangan, yang kesembilan jasa-jasa. Selanjutnya yaitu potensi wilayah pertanian, perikanan dan peternakan terdapat pada Kecamatan Ujung Bulu, Kindang dan Bonto Bahari. Kedua, perkebunan khususnya cengkeh, kopi, pala dan karet menjadi andalan Kabupaten Hulu Kumba. Ketiga, kehutanan dan keempat pariwisata mempunyai daya tarik wisata yang menjadi tujuan destinasi oleh para turis baik domestik maupun mancanegara. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas penduduk. Yang kedua, kuantitas penduduk. Yang ketiga, yaitu mobilitas penduduk. Selanjutnya, yaitu permasalahan dan isu pokok di Kabupaten Hulu Kumba. Yang pertama, bidang ekonomi. Terbatasnya pemasaran produk hasil pertanian masyarakat. Yang kedua, sistem pertanian masyarakat yang masih bersifat tradisional. Yang kedua, bidang sosial budaya. Pendidikan masyarakat banyak kok. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru terutama masyarakat pada daerah terpencil. Yang kedua, kesehatan terbatasnya fasilitas kesehatan. Yang ketiga, tenaga kerja terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Yang keempat, potensi keperawatan kerawanan sosial akibat tindakan kriminalitas. Kemudian yang ketiga, bidang sarana dan prasarana, yaitu tingginya tingkat kerusakan jalan. Saya Arniatina Tamaen dengan NIM 90.300.11.80.20 akan membahas rencana pembangunan jangka panjang daerah Hulu Kumba. Yang akan saya bahas yaitu mandat, visi, misi, dan arah kebijakan umum pembangunan daerah. A. Mandat terdiri dari satu mandat filosofis yaitu berupa semboyan Mali Siparape Taleng Sipahua. Ungkapan filosofi tersebut mencerminkan perpaduan dialek Bugis Makassar yang dalam arti filosofinya merupakan gambaran sikap batin masyarakat Hulu Kumba untuk mengembang amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual dunia dan akhirat. Kedua, mandat yang berupa motto Kabupaten Hulu Kumba yaitu berlayar yang artinya bersih lingkungan alam yang ramah. Ketiga, mandat yang berupa fungsi pembangunan Kabupaten Hulu Kumba yaitu pemerintahan, pariwisata, pertanian, perkebunan dan industri berbasis pertanian. B. Visi, terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Kumba yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan agroindustri untuk menuju kabupaten yang bersih lingkungan alam yang ramah atau berlayar. C. Misi, dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Kumba dapat ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Misi mewujudkan masyarakat Kabupaten Hulu Kumba yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan agroindustri, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian masyarakat Kabupaten Hulu Kumba dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpendidikan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, misi mewujudkan Kabupaten Hulu Kumba yang bersih lingkungan alam yang ramah atau berlayar dengan salah satunya dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan legislatif, pemerintah, dan masyarakat yang dinamis mengikuti tuntutan kebutuhan dan perubahan internal maupun eksternal. D. Arah kebijakan pembangunan daerah.
kebijakan pembangunan daerah yang akan ditempuh dalam jangka panjang 2005 sampai 2025 dan kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek adalah yaitu satu arah kebijakan dasar antara lain A. Penciptaan iklim demokrasi yang lulus. Kemudian kedua bidang pemerintah, bidang ketentraman dan ketertiban. Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat tahun 2005 sampai 2025 di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan dengan arah kebijakan salah satunya yaitu membangun dan memelihara sistem keamanan lingkungan yang mampu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keempat, bidang lingkungan hidup. Arah kebijakan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup salah satunya yaitu memanfaatkan SDA atau sumber daya alam termasuk jasa-jasa lingkungannya secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian regional dan rasional. Kelima, bidang perumahan dan fasilitas umum. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2005 sampai 2025 pada bidang perumahan dan fasilitas umum adalah salah satunya dengan mendorong penyediaan perumahan yang layak huni, sehat dan berkualitas, serta memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan distribusi air minum dan penanganan air limbah di kawasan pemukiman, pemerintahan dan perdagangan. Kemudian keenam, bidang kesehatan. Arah kebijakan tahun 2005 sampai 2025 pada bidang kesehatan adalah yaitu salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di desa terpencil sesuai dengan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal hidupannya. Kemudian 8, bidang pendidikan. Pembangunan pada bidang pendidikan tahun 2005 sampai 2025 dengan arah kebijakan salah satunya yaitu peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu agar potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun. Kemudian 9, bidang perlindungan sosial. A. Sub bidang sosial dan keluarga berencana. Arah kebijakan pembangunan sub bidang sosial dan keluarga berencana tahun 2005 sampai 2025 adalah salah satunya dengan peningkatan kualitas perlindungan, pelayanan, jaminan sosial termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu yang mampu menjangkau seluruh masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam. Saya Muhammad Arif Haryanto Ahmad, NIM 90300118047. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai RPJMD Kabupaten Bulukumba. Pada bab 1, latar belakang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 sampai 2025. Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021. Pertama, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 Sulawesi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20
tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dilihat dari fungsi kedudukannya. Maka RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2001 mempunyai posisi strategis dalam menjamin pembangunan Kabupaten Bulukumba dalam kurung waktu 5 tahun, di mana RPJMD tersebut merupakan induk dari perencanaan 5 tahunan di Kabupaten Bulukumba yang akan menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan yang sifatnya indikatif dan terukur. Kemudian sistem penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba, bab 1 pendahuluan, kedua gambaran umum kondisi daerah, ketiga gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, keempat analisis isu-isu strategis, kelima visi misi tujuan dan sasaran, keenam strategis dan arah kebijakan, ketujuh kebijakan umum dan program pembangunan daerah, kedelapan indikasi rencana program prioritas yang disukai kebutuhan pendanaan, sembilan penetapan indikator kinerja daerah, kesepuluh penutup. Bab 2, gambaran umum kondisi daerah. Pertama, aspek kondisi, aspek geografis dan demografi terdiri atas letak dan luas wilayah, klimatologi, jenis tanah, hidrologi, udang tanah. Kemudian aspek demografi terdiri atas keadaan penduduk, kedua kepadatan penduduk, yang ketiga aspek pelayanan umum terdiri atas kondisi kesehatan, pendidikan, agama, generasi muda, olahraga, pemberdayaan wanita, kebudayaan atau kesenian dan lain-lain. Kemudian keempat aspek daya saing daerah, pertanian, potensi lahan. Saya Mutmaina dengan NIM 90.311.80.23 akan menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada bab 3, yaitu gambaran pengelola keuangan daerah serta kerangka pendanaan. 3.1 membahas kinerja keuangan daerah. 3.2 kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba 2011 sampai 2015. 3.3 proyeksi pendapatan Kabupaten Bulukumba. 3.4 kebijakan pengelola keuangan masa lalu. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 3.1 Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran pengelola keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintah serta pembangunan daerah yang memuat hak dan kewajiban daerah yang mengelola sumber-sumber keuangan daerah. 3.2 Kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba 2011 sampai 2015. Dalam melakukan analisis, terdapat dua kemampuan kapasitas keuangan. Yang pertama yaitu 3.2.1 Kinerja pendapatan daerah, terdiri dari tiga komponen: pendapatan asli daerah, kedua dana perimbangan, ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3.2.2 Kinerja belanja daerah merupakan sebuah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada setiap periode tahun anggaran yang bersangkutan. 3.3 Proyeksi pendapatan Kabupaten Bulukumba. Dalam menghitung proyeksi pendapatan Kabupaten Bulukumba 5 tahun ke depan, yakni 2017 sampai 2021, maka digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan mengingat banyak yang perubahan regulasi yang tentunya berpengaruh pada beberapa sumber pendapatan secara umum pendapatan di Kabupaten Bulukumba. Diproyeksi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan besaran kenaikan mencapai 10%. Untuk pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya komponen pendapatan asli daerah dari pajak penerangan jalan ditargetkan mengalami kenaikan yang signifikan.
kebijakan pengelola keuangan masa lalu dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba 3 tahun terakhir yakni 2013 sampai 2015 terdapat kinerja keuangan periode tahun yang bersangkutan dapat dilihat pada beberapa komponen pengelolaan keuangan daerah di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai yang diamatkan undang-undang tersebut diarahkan pada belanja penuhan kebutuhan aparatur dan belanja publik. Nama saya Widya Yunitasari, NIM 90.311.80.19. Analisis isu strategi, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai tahun 2025. Maka RPJM daerah tahap 3 tahun 2016 sampai tahun 2021 ditujukan untuk merealisasi visi pembangunan daerah hingga tahun 2025, yaitu Kabupaten Bulukumba yang sejahtera dan mandiri. Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai tahun 2021 didasarkan pada kondisi objektif saat ini, masa lalu, dan prediksi ke depannya. Perspektif Kabupaten Bulukumba untuk 5 tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan, perurusan pemerintah, konkuren kewenangan daerah, dan isu-isu strategi yang diuraikan sebagai berikut. Perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah. Yang pertama, urusan pemerintah wajib pelayanan dasar. Yang kedua, urusan pemerintah non pelayanan dasar. Yang ketiga, urusan pemerintah pilihan. Isu-isu strategi daerah. Isu-isu strategi RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai tahun 2021 disusun dengan melakukan formulasi fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan di dalam urusan penyelenggaraan pemerintah. Konkuren kewenangan daerah yang dipandang mendasar saat ini dengan metode analisis faktor internal dan faktor eksternal yang akan dihadapi pada tahun 2016 sampai 2021. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. 1. Visi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Visi merupakan perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai tahun 2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba, maka visi kepala daerah terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2016 sampai 2021 adalah masyarakat Bulukumba sejahtera yang dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan dilandasi pada pemerintahan yang demokrasi dan religius. Misi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai tahun 2021 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang memadai. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 8 misi pembangunan meliputi 1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur
kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan. 2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah. 3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 6. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat. 7. Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya dan penanggulangan bencana. 8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib, dan religius di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategi yang menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar visi, misi, tujuan pada sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program, dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai implementasi pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021, maka perlu ditetapkan melalui tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama kurung waktu 5 tahun ke depan. Perkenalkan, nama saya Firda Wahyuni dengan NIM 93011816, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPJM daerah Bulukumba. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah pasal 7. Yang pertama, bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengendalian terhadap perencanaan dan pembangunan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pasal 8. Pengendalian oleh bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Kepala SKPD melakukan pengendalian program kegiatan program sesuai dengan kegiatan pokok dan hasilnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Bappeda meliputi pemantauan dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi realisasi pencapaian terhadap kinerja, hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati sesuai dengan rekomendasi angka yang diperlukan. Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 10, evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi penilaian menyusun hasil evaluasi kepala SKPD. Pasal 11, bupati berkewajiban memberikan evaluasi terhadap evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dilangsungkan pada
pasal 10 ayat 2 kepada masyarakat. Peran serta masyarakat, pasal 12 yang pertama, masyarakat melaporkan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 harus disertai dengan data dan informasi dan yang akurat. Pemerintah daerah menindaklanjuti sebagaimana dilaksanakan pada ayat 1 mengenai mekanisme dan peraturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 3. Tadi presentasi RPJM daerah Bulukumba, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dengan NIM 90311 8015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah pada bab 8, yaitu perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada pasal 13. Adapun isi dari pasal 13 tersebut yaitu 1. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, A. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bagian B yaitu perubahan terjadinya perubahan yang mendasar, dan C yaitu merugikan kepentingan provinsi dan nasional. Adapun isi yang kedua pasal 13 yaitu terjadinya perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemerataan daerah, atau suatu kebijakan provinsi dan nasional. Yang ketiga yaitu merugikan kepentingan provinsi dan nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C, apabila bertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Dan yang terakhir yaitu perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh peraturan daerah. Selanjutnya yaitu bab 9, ketentuan peralihan dalam pasal 14. Adapun isi dari pasal 14 tersebut yaitu yang pertama, dalam rangka menjaga kesinambungan dan mencegah kekosongan rencana pembangunan daerah, bupati yang sedang menjalankan pemerintahannya tahun terakhir wajib RKPD tahun pertama periode pemerintah berikutnya. Yang kedua yaitu RKPD sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD pada tahun pertama periode pemerintah berikutnya. Dan yang terakhir yaitu apabila dalam pelaksanaan RPJMD hingga tahun 2001 terdapat kebijakan pemerintah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyusunan dokumen RKPD tahun pertama dan akan dilanjutkan oleh peraturan bupati. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yusuf dengan NIM 90311 8021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dokumen dari RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun isi yang akan saya paparkan, yang pertama pendahuluan, yang kedua evaluasi pelaksanaan RKP tahun lalu, dan yang ketiga kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Yang pertama latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, RKPD mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Yang pertama secara substansial, yang kedua secara normatif, yang ketiga secara operasional, dan yang keempat secara faktual. Yang kedua, hubungan antar dokumen.
dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai 2021 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD. Hubungan RKPD perubahan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dengan dokumen lainnya adalah sebagai salah satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Dan kaitannya tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap kesesuaian tujuan. Selanjutnya, sistematika penyusunan dokumen RKPD. Yang pertama, satu pendahuluan, kedua evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, bab ketiga kerangka ekonomi dan keuangan daerah, bab empat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, bab kelima rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2019. Yang keenam, penutup. Selanjutnya, dan untuk mencapai target tahun 2020, maka ditetapkan 6 prioritas pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Ada 6 prioritas pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, peningkatan kapasitas infrastruktur daerah. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui optimalisasi potensi keunggulan daerah. Yang keempat, peningkatan ketahanan pangan, sumber air, dan pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, peningkatan ketertiban dan keamanan, reformasi, birokrasi, dan kelembagaan, dan pembangunan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Pertama, capaian target kinerja dan penyerapan dana program atau kegiatan RKPD. Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana program kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2019 digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut. Secara umum, rata-rata capaian kinerja dan keuangan RKPD Kabupaten Bulukumba triwulan 1 tahun 2019 adalah rata-rata capaian kinerja maksimal 14,89% dalam kategori sangat rendah atau SR dan rata-rata capaian keuangan mencapai 13,48% dalam kategori sangat rendah. Capaian kinerja dan hasil evaluasi keuangan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2019 didasarkan pada urusan yang pertama, urusan wajib pelayanan dasar, yang kedua, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan yang ketiga, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan unsur penunjang. Itulah presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Herunisa, kelas ilmu ekonomi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 90300118017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019. Baiklah, saya akan membahas bab mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah, di mana pada bab ini pula saya akan membahas poin pertama, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan kondisi pemerintah di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018, di mana pada tahun ini merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Bulukumba, maka secara prosedural, prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019 merujuk pada visi misi Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan misi masyarakat Bulukumba yang terdepan dan sejahtera melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah misi pembangunan Kabupaten Bulukumba sebagai berikut.
Yang pertama, meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Yang kedua, mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah. Baiklah, pada poin selanjutnya yaitu prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019. Nah, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada yang pertama, penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik melalui profesionalisme ASN dan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir, peningkatan produktivitas potensi unggulan. Oke teman-teman, itulah tadi hasil pembahasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.